Isu judi online ini telah dibawa oleh PPRM sejak 4 tahun lepas, tak silap saya, 4-5 tahun lepas. Pasal kita tahu isu ini mendatang, tapi malangnya ia terus tapak ya, dan masuk ke mana-mana, jabatan kerjaan ke dalam jabatan-jabatan tertentu ke, yang mana cukup merunsingkan. Ya, hari ini kita lihat banyak mangsa judi online yang huru-hara jadi keluarganya, perceraian lah, pergaduhan lah di antara satu sama lain kerana judi online ini begitu mencabar kehidupan kita ya. Ada yang saya dimaklumkan, mereka ini kena potongan sampai terpaksa ambil koperasi sampai 100 ribu lebih, dan ada yang terpaksa ibu bapa nak kena jual rumah, jual tanah untuk menampung ataupun untuk membayar balik kekalahan judi online ini ya. Jadi saya amat menghargai ya usaha yang dibuat oleh Ketua Polis Negara ya, yang saya rasa ini merupakan satu langkah yang cukup baik, yang insya-Allah kalau diteruskan kita handle secara baik, insya-Allah benda ini akan terhenti. Dan saya harap dengan perkara ini terhenti, maka banyak masalah sosial dapat diselesaikan. Jadi tahniah kepada Datuk Seri Hamid ya. Saya amat mengharapkan perkara ini dapat diselesaikan dengan secepat mungkin, dan kami bila-bila boleh digerakkan ya, bagi membantu ataupun